itu sengaja dikirim ke pesantren, sengaja mondok di sini buat jadi mata-mata. Maksud kamu apa sih, Tik? Kamu nggak tahu kalau ternyata yang beli tanah pesantren itu bapaknya Elang. Bapaknya Elang? Pak Rudi maksud kamu, Tik? Ya iya, Pak Rudi. Mau siapa lagi? Astagfirullahaladzim. Kok lo nggak ada bilang sama aku ya? Elang emang kayak nutupin gitu. Atau jangan-jangan karena dia merasa bersalah. Makanya dia bayar biaya operasinya Umi. Ya Allah, kenapa dia harus bikin aku kecewa sih? Sar! Sar! Sar, gue bisa jelasin semuanya ke lo. Gue pun sama kayak lo. Gue baru tahu semua ini. Tadi gue mau ngejelasin ke lo, gue malah ditahan sama Om Badrun. Gue diusir sama dia. Jadi kamu selama ini bantuin biaya operasinya Umi? Karena kamu tahu papa kamu yang udah ngebakar pesantren lah. Itu, Sarah. Makasih buat semua yang udah kamu lakuin buat Umi. Aku janji kok, aku bakal lunasin semua yang udah kamu kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sar. Aku mohon, Lang. Aku lagi gak pengen ngedengerin apapun dari kamu. Jadi aku mohon, kamu gak usah ngikutin aku lagi. Aku lagi pengen sendiri. Bang Badrun ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Apa lo, apa? Sini aja. Aura-auranya ini Abang kelihatannya cerah. Udah ditransfer belum, Bang? Alhamdulillah udah. Berarti boleh ya dibeliin berlian ya, Bang? Apa yang lo minta bisa gue beliin, tenang aja. Emang gak salah yo. Aku milih suami Bang Badrun. Suami paling mantap, Bang. Ya, kira duit aja lo demen. Gila gak ada yang ninggalin gua lo. Enggak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa muka lo begitu? Iya. Elang, Cang. Elang! Lo diapain sama lo? Ngomong sama gua. Iya ngomong, kenapa? Yaudah ya Cang, Sarah ke dalam dulu. Jawab. Jawab dulu, eh. Aduh. Diapain lagi tuh sama bocah? Jadi kamu selama ini bantuin biaya operasinya Umi? Karena kamu tahu papa kamu yang udah ngebakar pesantren, Lang. Itu, Sarah. Makasih buat semua yang udah kamu lakuin buat Umi. Aku janji kok, aku bakal lunasin semua yang udah kamu kasih. Kita semua nggak tahu kan? Kalau papanya sendiri yang beli pesantren ini, dan papanya sendiri yang ngebakar pesantren ini. Ternyata ya selama ini kecurigaanku tuh bener. Elang itu sengaja dikirim ke pesantren, sengaja mondok di sini buat jadi mata-mata. Maksud kamu apa sih, Tik? Kamu nggak tahu kalau ternyata yang beli tanah pesantren itu bapaknya Elang. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dibilang Elang itu bener. Bang, Sarah ini sekarang itu kurang ajar yo, sama orang tua berani. Ngomong belum selesai udah nyelonong aja, itu gak sopan. Ini pasti gara-gara gaul sama Elang tuh. Ini bener-bener bocah gua. Udah biarin aja, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, ini kebetulan lo kemarin nih berdua. Gua mau nanya,
keponakan gue diapain sama Silang? Iya, diapain. Atika, kamu aja deh yang jawab sama Om Karom. Jawab! Jawab! Jadi gini, Om Karom, Sarah itu baru tahu kalau ternyata Lang itu anaknya Pak Rudi yang beli tanah pesantren. Ternyata Lang itu anaknya Rudi. Berarti anaknya orang kaya dong. Halo lagi, yang bener nih. Iya, Om Karom. Lu mau ngapain kemari? Barang ngapain kemari? Kita mau nemuin Sarah, boleh? Gak usah. Sarah lagi gak enak hatinya. Ya, pada pergi aja sana. Ya, udah biarin aja Sarah lagi enggak enak hati. Ya, ya. Ya, sono. Ya. Salam. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bang. Apa lagi? Berarti Elang tuh anaknya orang kaya raya. Sugih, cocok, Bang, sama Sarah kita jodohin, Bang. Jodoh cocok. Mantep. Anak yang songong gua enggak demen. Bang, ya. Sarah, udah jangan sedih. Mungkin Elang memang benar-benar enggak tahu kalau papahnya beli pesantren ini. Sarah, kamu kok ngeliatin Cing kayak gitu toh? Kamu dengar enggak Cing ngomong apa tadi? Enggak usah sedih. Sarah, ya Cing bilang tuh benar. Gue setuju sama dia. Mungkin Elang benar-benar kagak tahu kalau bapaknya beli pesantren. Lu percaya aja omongan dia. Ini Encang sama Encing kenapa tiba-tiba jadi baik banget ya sama Elang? Halo, Assalamualaikum. Apa? Tati kritis. Ya Allah. Umi. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, Pak. Tanah itu sudah fix saya beli. Tinggal tunggu izin dari developer. Iya, Pak. Baik. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lang. Kamu ngapain datang ke sini? Lang datang ke sini. Lang mau nanya dan ngomong baik-baik sama Papa. Lang cuma mau minta Papa jujur aja. Kalau Papa terlibat kan dalam pembakaran pesantren. Ngomong apa kamu? Papa nggak usah ngelak, karena ada bukti yang cukup kuat untuk kebuktiin kalau Papa itu terlibat. Bukti apa? Papa nggak mau dengar ocehan kamu itu. Papa sekarang lagi sibuk, banyak urusan. Dan satu hal lagi, gara-gara kamu dan anak-anak pesantren, semua planning Papa hari ini jadi gagal berantakan. Jadi sekarang, kamu pergi dari sini. Papa nggak mau dengar ocehan kamu yang ngawur itu. Maafkan saya, keadaan ibu Anda sangat kritis. Harus segera dioperasi sekarang. Kalau nggak bisa lebih berisiko. Udah. Jangan ditunda-tunda lagi, pokoknya sekarang juga dioperasi biar Al-Mukarram Haji Badrun yang biayain semuanya ya. Sekarang juga tapi. Baiklah, kalau begitu segera Bapak tanda tangan ini surat pernyataannya. Sebentar ya Pak. Iya, buru-buru. Sabar-sabar yo. Umi kamu gak apa-apa, doain aja. Suster, tolong antarin surat pernyataannya ke saya sekarang juga. Terima kasih. Silahkan ditandatangani surat pernyataan. Cang, Cang telepon Abi sekarang, Cang.
nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. Nggak bisa telepon lagi. Gimana ya? Ngawur, Pak. Lo nggak bakal datang ke sini kalau cuma bawa cehan ngawur. Anak-anak pesantren itu udah nyelidikin, Pak. Mereka nemuin jerigen yang sama di TKP kebakaran dan di kantor Papa. Terus Papa masih bilang Elang tuh ngawur, ha? Jadi, Elang nggak usah marah-marah lagi, nggak usah teriak-teriakin Elang. Papa tinggal ngaku aja, karena bukti udah di tangan kita. Elang tinggal ngomong ke polisi untuk nangkep Papa. Apa kamu bilang? Kamu mau ngelaporin Papa ke polisi? Jadi begini, sikap kamu sama Papa kamu sendiri ini diajarkan selama ini di pesantren. Berani ngelawan orang tua. Kamu tega jeblosin Papa kamu sendiri dalam penjara. Iya, kalau kamu tega sama Papa sendiri, Papa bisa jauh lebih tega sama anak sendiri. Ngerti kamu? Ini bukan masalah tega atau enggak, Pak. Ini masalah kebenaran yang harus ditegakkan. Oke. Kalau kamu mau tahu informasi itu, Papa akui. Papa yang nyuruh bakar pesantren itu. Tapi jangan salah. Papa nggak akan ngebiarin kamu bocorin informasi itu. Karena Papa akan kurung kamu dalam gudang supaya kamu gak bisa macam-macam. Aduh, kita kemana lagi nih, Sob? Kemana ya? Hei, Iwan. Messi. Kedalam aja, Man. Tapi... Ayo, udah. Kita kemana lagi, Sob? Kita udah gak ada kerjaan sama penjahat. Sekarang kita bawa rekamannya pulang. Iya kak, tapi sekarang kita harus ngaman rekamannya dulu biar aman, kata simbokku, wapi iman. Tapi ada yang aneh gak? Kayaknya anak-anak masuk rumah itu tuh. Yakin lo? Yakin lah. Udah sambutin. Gua tahu lo pada ngumpet di sini. Cepat keluar. Mana kalian? Cemen banget lo. Fisik. Marah soal keluar. Biar nggak putih. Laku aja. Pasti kalian dari kerajaan ubur-ubur ya. Kalian pergi nggak? Cuma aku pergi. Iya. Pergi nggak? Alhamdulillah. Akhirnya pergi juga. Kita selamat, Cop. Diri mana? Kita beli mata orang gila. Tahu. Ganggu aja. Pangeran kecilku. Akhirnya kamu datang juga. Ibu-ibu saya bukan pangeran. Kita bukan pangeran, tapi kita orang rakyat jelata. Jangan sungkan-sungkan. Ayo duduk saya. Dulu pangeran kecilku sudah datang. Aduh, apes banget si hari ini. Pangeran kecilku lapar. Kalian ini. Itu, sop di rumah. Aku nyakal.
Bu Ratu, kerajaan kita sedang diserang. Sama ubur-ubur kota. Oleh kerajaan ubur-ubur. Nah, ya, hah? Kerajaan ubur-ubur berani nyerang ya? Aduh, apa ini? Apa ini? Serang, serang, cepat. Ayo kita serang. Ya, ya. Ayo. Di mana? Di sana. Sana. Ayo kita serang. Wait, wait. Ya, udah, udah. Ayo. Ya Allah. Akhirnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Orangnya. Gak capek. Salam. Aduh, kalian tuh dari mana aja sih? Kok ngos-ngosan gitu? Mas Putin, kita ini habis dikejar setan. Hah? Tapi setan dalam wujud manusia. Ih, kata si buku orang itu. Nih, ngomong yang jelas. Ceritain gimana, apaan sih? Jadi begini Bang Putin, kita dapat hasil rekaman pengakuan Om Rudi nyuruh anak buahnya bakar pesantren. Wah, bagus Kal. Itu berarti bukti buat kita kalau Pak Rudi benar-benar sesuai dugaan kita, dia ngebakar pesantren. Tapi tadi mereka masih ngejar kita buat ambil rekaman ini. Waduh, pasti mereka nggak tinggal diam gitu aja tuh. Pasti kalian diincar sama mereka. Iya sih, pasti itu. Terus kita harus gimana Pak Budin? Iya. Gini, malam ini kalian tidur di sini aja seperti biasa. Beneran Kak? Biar Bang Pudin yang jagain kalian. Makasih ya Bang Pudin. Wah, kalau rezeki mah emang gak bakalan kemana nya. Sophia bisa mempaatin keadaan ini. Thank you.